Upacara pemberian penghargaan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Resort ND Nomor Kep garis miring 38 garis miring 11 Romawi 2023 tentang pemberian penghargaan di lingkungan Polres ND. Tiga personel Satreskrim Polres ND yang menerima penghargaan adalah Bribtu Siti Kurniati Soy, Bribtu Syarifin Ma'ruf, Bribtu Geraldus Florentinus, serta Bribtu Geraldus Florentinus. Penghargaan diberikan karena personel Satreskrim Polres ND tersebut berprestasi dapat menyelesaikan perkara melampaui target yang telah ditetapkan selama tahun 2023 menggunakan biaya sendiri. Pemberian penghargaan akan rutin dilakukan satu bulan sekali sebagai bentuk perhatian terhadap para personel Polres ND agar dapat meningkatkan prestasi dan kemampuan diri. Tim Humas Polres ND melaporkan untuk Polri TV.